Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Gusti Food Channel. Kali ini saya berbagi pengalaman saya dengan kerusakan LCD laptop Asus. Laptop Asus seri K43U. Ini LCD-nya mati total, tidak ada gambarnya, cuma ada sinar putih saja. Nyalakan ya, coba lihat layarnya. Nah, layarnya seperti ini. Layarnya sama sekali tidak ada timbul gambar. Ini nanti mau saya ganti sendiri layarnya. Nah, ini layarnya sama sekali tidak ada gambarnya ya. Hanya sinar putih saja. Nah, cuma sinar putih saja. Oke, nanti oke, kita nanti ganti dengan LCD yang baru. Kita belinya di online. Harganya sangat terjangkau guys ya. Kalau kita di tempat servis mungkin 1 juta lebih. Ini. Sama pemasangannya kita pasang sendiri. Kita review isi dalamnya. Oke, sambil memegang kamera. Dia agak sulit kita bongkar ya. Oke ya, kita bongkar. Nah, seperti ini barangnya guys. Sekalian saya beli keyboardnya karena sangat murah. Dan ini layar LCD nya mudah-mudahan cocok. Daripada kita servis di luar habisnya jutaan, ini sangat murah sekali. 450.000 sudah mendapatkan keyboardnya sekalian. Oke, ini mudah-mudahan cocok sesuai request pembelian yang kita sesuaikan, yang kita inginkan. Oke, kita tunggu di part selanjutnya ya. Oke, terima kasih.